Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review kepada kalian semua. Review mengenai aplikasi yang bisa menghasilkan Diamond Free Fire gratis di Android. Dan aplikasi yang bakalan saya review ini, itu aplikasi yang bernama MFun. Teman-teman semua bisa langsung lihat. Namun sebelum kita masuk kepada reviewnya, yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui channel Bang Acing, tidak salahnya kalian semua mengklik tombol subscribe-nya di bawah dan juga tombol like-nya. Dan subscribe itu gratis guys. Kita langsung buka aplikasinya bernama MFun. Dan jika teman-teman semua belum mendaftar di aplikasi ini, silakan mendaftar dengan menggunakan nomor handphone kalian. Dan ini merupakan tampilan di awal aplikasi MFun-nya, dan saya telah berhasil mengumpulkan 3.500 token di aplikasi ini. Dan token ini bisa ditukarkan menjadi Diamond Free Fire gratis dengan masuk ke menu Mi, dan di sini bisa langsung diklik atau bisa langsung buka ke menu penukaran center. Dan teman-teman semua bisa menggunakan token yang telah berhasil didapatkan di aplikasi ini dan tukarkan menjadi ke dalam Diamond Free Fire. Dan ini merupakan tampilan dari menu penukarannya, penukaran menjadi 12 Diamond Free Fire serta 140 Diamond Free Fire yang teman-teman semua bisa langsung lihat. Jadi untuk mendapatkan semua ini, teman-teman semua harus wajib untuk mengumpulkan token MFun di aplikasi ini. Dan pada kesempatan kali ini juga akan saya review mengenai cara-cara untuk mendapatkan tokennya. Dan cara-cara yang pertama untuk mendapatkan token di aplikasi MFun ini, teman-teman semua bisa langsung masuk ke menu ini, keterangan text list. Nah, di sini ada dua cara lagi untuk mendapatkan token. Yang pertama ada daily check-in harian, yang teman-teman semua bisa langsung gunakan untuk check-in harian di aplikasi ini. Dan bisa mengumpulkan itu hingga 35 token pada hari ke-7, dan untuk jumlah tokennya itu berbeda-beda pada setiap harinya. Nah, seperti ini, untuk hari pertama itu mendapatkan 5 token dengan mengklik check-in dan berhasil mendapatkan 5 token di aplikasi MFun ini. Nah, seperti itu, di sini juga teman-teman semua bisa langsung bagikan aplikasinya. Bagikan aplikasi MFun bisa mendapatkan hingga 40 token seperti ini. Nah, itu merupakan cara-cara pertama untuk mendapatkan token MFun di aplikasi ini. Dan berikutnya, untuk mendapatkan tambahan token, teman-teman di sini bisa langsung masuk ke menu App Center. Tapi di sini untuk menu App Center-nya itu belum ada untuk tampilan cara mendapatkan token. Masih dalam tahapan coming soon, masih dalam tahapan perbaikan di aplikasi ini. Dan berikutnya, untuk mendapatkan tambahan token, ini merupakan misi yang paling terakhir. Teman-teman di sini bisa langsung masuk ke menu misi kode undangan. Nah, teman-teman di sini bisa langsung bagikan kode referral kalian kepada teman-teman kalian untuk mendaftar di aplikasi ini. Dan jika mereka mendaftar dan telah berhasil untuk mendaftar di aplikasinya dan telah berhasil juga dalam memasukkan kode referral kalian, maka di sini akan mendapatkan untuk kalian sendiri itu tambahan token sebesar 50 token di aplikasi MFun ini. Dan ini merupakan tampilan dari riwayat token yang telah masuk ke dalam akun saya. Token untuk menu referralnya, teman-teman semua bisa langsung lihat, sudah banyak masuk di aplikasi MFun ini. Nah, untuk cara-cara membagikannya, teman-teman sini bisa langsung mengklik yang ini, keterangan kode invite kalian. Nah, maka di sini akan muncul tampilan dari menu pembagian atau menu share untuk tokennya, baik itu via WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga media-media sosial yang lain yang teman-teman semua bisa langsung gunakan untuk membagikan kode undangan ini. Nah, itu merupakan cara-cara untuk mendapatkan token di aplikasi MFun. Dan berikutnya, untuk cara-cara penukarannya, teman-teman sini bisa langsung masuk kembali ke menu penukaran center. Nah, setelah itu, teman-teman sini bisa langsung scroll geser ke bawah dan cari penukaran itu via Diamond Free Fire. Dan ini merupakan keterangan penukaran bisa itu via 140 Diamond, serta sini bisa via 12 Diamond Free Fire. Nah, teman-teman semua bisa langsung gunakan tampilan dari menu ini untuk menukarkan ke dalam Diamond Free Fire. Dan cara-cara penukarannya, teman-teman sini bisa langsung mengklik tukar, dan berikutnya di sini bisa langsung masukkan ID dari player ID dari Free Fire kalian di akun kalian masing-masing. Dan berikutnya tinggal mengklik menu kirim, dan penukarannya itu akan memerlukan waktu hingga 3 hari kerja di aplikasi ini, sehingga nanti diamondnya akan langsung masuk ke dalam aplikasi Free Fire kalian guys. Nah, seperti itu. Oke, sekian review kali ini untuk aplikasi penghasil Diamond Free Fire di Android. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian semua agar mereka juga bisa mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan diamond secara gratis di Android guys.